Ah, wih, gelap lah, gelap. Gelap, gelap, gelap. Kau nampak, kau nampak tak? Kau nampak tak? Ah, kejap. Ha, okey. Ha, baru nampak. Okey, okey. Alright, malam ni kita bergelap sikit. Bukan apa, biasalah. Pasal semalam Selangor dah kalah. So sekarang ni kita dalam gua. Aku hanya bertemankan internet yang sepoi-sepoi bahasa dan juga lampu ni je yang diberikan oleh pihak penganjur. dalam gua, bye. Kau ada dalam gua? Ada? Tak ada kan? Kita buat video, buat report kat dalam gua. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Kejap eh. Nampak tak agak-agak arak ku arak-arak nampak lah. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, malam ni report kat kita nak cerita tentang apa lagi kalau bukannya JDT bertemu dengan KL City FC. Sebabnya aku nak fokus sedikit pasal apa aku buat video kali ini untuk JDT. JDT lagi. Nanti ada yang akan cakap, kau ni Min asyik pasal JDT je, nak tumpang populariti ke? Tak ada, tak ada. Sebab kita sebagai penyokong bola sepak tempatan, aku bantai je semua. Tetapi lebih pada Selangor FC lah. Sebab itu pasukan yang mula-mula aku buat vlog dulu kan. Tiga tahun lepas kot kan, kita fokus kepada Selangor FC. Nyamuk lah dalam gua ni. Kan? Cuma lepas tu barulah kita lebih aku sedar kan, kalau kita apa guna aku terlampau fokus kepada pasukan Selangor FC. Tak kira lah, bukan pasal Selangor FC down ke tidak, tak lah, itu nombor 2. Tapi aku punya motif, kita cuba nak membangkitkan semangat, cintakan bola sepak tempatan. So aku cover lah sikit-sikit yang lain. So malam ni adalah perlawanan pertama JDT di bawah coach baru, iaitu Hector Bidoglio. Yang kan dah lagi satu, dah lama JDT, lebih kurang 4 game sebulan lah kan, tak bermain di SSI, di home. Dan akhirnya JDT kembali, penyokong-penyokong pun dah kembali, boys of trade pun dah kembali dekat diorang punya home, dekat diorang punya rumah, dekat diorang punya area lah kan, diorang punya territory lebih kurang lah kan. Aku pakai baju KL. Pasal video sebelum ni, kalau korang tengok aku pakai baju JDT kan, baju Johor. Ni baju Johor dengan JDT, baju JDT tu dengan KL ni, maknanya aku beli masa final Piala Malaysia dekat Bukit Jalil. Kita beli dua-dua lah sebab kita datang sebagai seorang penyokong neutral. Tapi aku duduk dekat barisan JDT punya fans lah, sebab aku dapat tiket daripada satu peraduan. Kalau ada yang nak sponsor baju pun, aku redo, aku terima, boleh DM aku. Senang, kita promote pelan-pelan sikit-sikit, apa yang boleh kita bantu, kita bantu. Dan malam ni KL tewas 5-0 kepada JDT. So kiranya kita nampak kat sini, JDT tukar coach pun tak ada masalah. Macam aku cakap kat video lepas kan, JDT ni tukar coach macam ganti baju. Tapi ramai yang salah faham, ramai yang mengatakan JDT mana ada jarang tukar-tukar coach ni kan. Mora pun dah 4 tahun. Maksud aku kat sini, JDT tukar baju tu bukannya kerap tukar baju, sepantas kilat. Walaupun pada hakikatnya JDT memang dah scouting coach, takkan dia nak main grab je kan. Itu perumpamaan aku. Tapi ramai yang salah faham. Tapi tak apalah kan, biasalah tu. Pemahaman yang lain, pendapat yang lain, aku terima. Dan macam aku cakap tadi, JDT berjaya menewaskan KL 5-0. Hasil jaringan Bergson seawal minit ke-5 kalau tak silap aku tadi, penalti. Cumanya penalti tu macam agak susah ref nak decide. Mula-mula tak silap aku, dia kata free kick eh, betul-betul line. Lepas tu mungkin ada pembantu pengadil mengatakan ianya di dalam kotak penalti. So penalti dapat Bergson dengan mudah
berjaya menewaskan Kevin Mendoza kan, untuk gol pertama. Kemudian gol kedua pun hadir daripada Berson. Itu memang cantik. Berson menggelicik beberapa player dan berjaya sekali lagi. Siapa nama, ya Allah, aku ni blur lah, lupalah. Ya Allah, Leandro berjaya menyempurnakan satu lagi sepakan penalti apabila Arif Aiman dijatuhkan oleh Anwar Ibrahim. Arif Aiman malam ni adalah orang kata silent killer. Dia banyak create chances daripada belah kanan. Selamba je dia potong Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim bagi aku agak susah sikit beliau nak adapt ataupun nak mengatasi ataupun nak menghalang Arif Aiman. Aku respect. Berson pun taklah tergila-gilakan sangat nak ambil penalti untuk melengkapkan hat-trick. So memang dah menjadi lumrah. Mungkin aku rasa dia dah ada calculation kot, ataupun dia ada rotation. Pertama, okay, Berson kalau dapat penalti kau dulu. Kalau ada penalti kedua dalam satu game, okay, Leandro pula. Mungkin bergila-gila. Dan gol keempat hasil daripada nak kata tiki-taka ke? Adalah sikit. Tapi cantik lah hasil passing 1-2-1-2 antara Forestry dan juga Leandro Velasquez. Quest, dan dengan selambanya, dengan simple, Forestry berjaya menjaringkan gol keempat. Selepas itu gol terakhir, gol kelima dijaringkan oleh Sapawi yang masuk menggantikan siapa nama tadi lah, aku tak perasan lah, tapi dia masuk sebagai pemain gantian dan menjaringkan gol yang melalui sepakan yang menarik, yang agak luar kotak D, tapi agak menarik juga. Memang cun lah, simple. Bagi aku gembira kerana Sapawi kembali menemui jaringan, menemui sentuhan jaringan. Kalau penyerang tempatan skor ni memang dia punya feel lain, sebab bagi aku ia menampakkan yang kita masih lagi, Harimau Malaya masih lagi mempunyai penjaring-penjaring gol daripada anak jati. Itu yang nombor satu bagi aku. Malam ni kita nampak hater Bidolio ni dia macam nak tengok player-player. Kita tengok Adam start first 11. Kita selalunya Adam banyak lebih kepada JDT2. Azwan Bakri sekali lagi dapat bermain, lebih kurang dalam 2-3 game dah Azwan Bakri main, walaupun malam ni sebagai pemain gantian. Tetapi alhamdulillah, Aidil pun kuasa dah lama dah dia jadi orang kata tunggu bas. Tunggu bas macam bus stand kan. Janganlah marah kan. Itu saja je, kita gurau-gurau. Tapi kadang-kadang ada komen-komen tu terus marah je aku kan. Tapi biasalah, aku redo, aku terima kan. ID pun dapat main malam ni. Seronok lah tengok ada player-player yang player-player lokal dah lama tak dapat main, akhirnya dapat bermain. Ini menampakkan yang coach Hector Bidoglio, Hector lah coach Hector ni, walaupun memang nak menang tiga mata, nak menjarakkan diri daripada Sabah FC yang sedang cuba mengejar merempit kan, mengejar mencucuk angin orang kata. Sambil-sambil tu coach Hector pun dia nak mencuba pemain-pemain, ingin melihat sendiri aksi pemain-pemain di tengah padang dalam perlawanan sebenar. So perlawanan seterusnya nanti JDT akan menjadi tuan rumah sekali lagi bagi saingan separuh akhir, akan menanti kunjungan daripada pasukan utara Penang FC pada hari Jumaat, insyaAllah. Dan KL City kalau tak silap aku, dia tak ada game, hanya bersedia untuk terbang ke Hanoi kalau tak silap aku untuk pusingan seterusnya bagi ASL, AFC Cup, ASL mana datang, ASL, ACL adalah kan, AFC Cup, minta maaf. Dan alright, kita doakan yang terbaik untuk KL, KL City FC, sebab bila dah satu-satu tim ni, walaupun kita rival, walaupun kita bukanlah penyokong tim tu di dalam liga tempatan dia, tapi apabila bermain untuk liga ataupun bermain untuk bagi kejohanan peringkat Asia, ianya mewakili membawa nama Malaysia juga di peringkat antarabangsa. So
kita sokong je lah kan. Apa nak malu-malu, tak payah nak ego-ego kan. Tim kita tak dapat pergi, eh jujur aku cakap kan, Selangor pun masih lagi dingdong-dingdong. Kita tak tahu lagi macam mana nasib untuk ke Asia. Memang itu harapan setiap penyokong pasukan Selangor. Tetapi bagi aku, apa salahnya kita sokong tim luar ataupun tim lain yang membawa nama Malaysia, macam JDT ke, KLCT FC ke, KDFC ke. Yalah, mana tahu satu hari nanti Selangor ada rezeki untuk ke peringkat Asia. So kita juga mengharapkan sokongan daripada peminat-peminat, fans-fans tim lain daripada liga kita sendiri. Itu je, simple dia. Untuk nama Malaysia juga, untuk player Malaysia, untuk pasukan Harimau Malaya. Simple, buat apa nak kau main untuk apa? JDT je pergi, aku menyokong ni, buat apa aku nak sokong kan? Itu nombor 2, tak payahlah kan. Simple, nampak, nampak aku tak nampak. So itu je lah, insyaAllah nanti kita akan, untuk separuh akhir nanti insyaAllah aku akan away days ke Kuala Terengganu. InsyaAllah doa-doakan jika tak ada arah melintang, untuk separuh akhir Selangor akan bertemu dengan TFC, Terengganu FC. So kita harapkan Selangor dapat menebus kehampaan yang telah tewas back to back, tewas dengan Seri Pahang di away dan tewas dengan Negeri Sembilan malam tadi dekat Stadium MBPJ home. Pertama kali Selangor kalah di home untuk musim ni, sangat mengecewakan. Leading 2-0, korang boleh tengok video sebelum ni, leading 2-0 dan akhirnya tertewas 3-2 hasil jaringan gol kemenangan oleh bekas pemain Selangor sendiri, Sean Selvaraj, ataupun lebih dikenali, lebih glamour dengan nama Sean Aldo. Dan itu je lah, tahniah kepada fans-fans JDT, selamat kembali ke SSI. Dan inilah, teruslah sokong pasukan kegemaran anda, terus sokong bola sepak tempatan. Minta maaf malam ni kita dalam situasi dalam gua, kita hanya bertemankan lampu torchlight, penganjur penyedia gua dia tak sediakan lampu, dia ni sediakan kamera internet dengan lampu ni konon. Sajalah kita buat kelainan, kita nak nampakkan yang aku ni kecewa dengan pasukan Selangor. Kita dah kalah, so kita duduk dalam gua kecewa. Bukan kerana kita membenci, marah bukan kerana kita membenci, marah kerana kita sayang pasukan kesayangan kita, pasukan dukungan kita. So jangan lupa like, subscribe, share dan juga komen. Alright, teruskan sokongan anda kepada bola sepak tempatan. Selamanya Harimau Malaya, Darah Malaysia. Bising dalam gua pun ada bunyi motor. Darah Malaysia, adios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you soon.